Selamat datang di channel Ko Tutorial, channel yang semoga bisa membantu permasalahan kalian. Nah, di video kali ini Ko Tutorial akan memberitahu kalian bagaimana cara mengatasi lupa kata sandi atau password di akun Roblox kalian, guys. Nah, sebelumnya Ko Tutorial udah buat cara mengetahui username yang lupa. Kalian bisa lihat kalau misalnya kalian lupa username, kalau udah tahu username kalian apa, kalian bisa lanjut ke cara yang selanjutnya. Nah, cara yang selanjutnya ini kalian masuk ke dalam Roblox, kalian in. Kalau misalnya tampilannya beda, Ko Tutorial bakal ngulangin, jadi kalian tinggal new tab. Setelah itu kalian ketikkan di Google Roblox. Nah, kalian klik di bagian paling atas Roblox, kalian klik. Kalian klik di bagian pojok kanan atas, kalian klik login Roblox. Udah deh, kalian tinggal klik di bagian forgot password or username. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Oh ya, sebelum lanjut, Ko Tutorial mau ngasih tahu hal penting dulu. Cara ini bisa dilakukan kalau akun email kalian itu sudah terkoneksi atau terverifikasi dengan email, guys. Nah, di sini sebelum lanjut, Ko Tutorial bakal ngasih tahu dulu cara mengatasi lupa kata sandi ini. Akun Roblox kalian itu harus sudah terkoneksi atau terverifikasi dengan email, guys. Kalau belum, cara ini nggak bisa diterapin. Bang, akunku kehack, bang. Akunku emailnya diganti, bang. Kalau misalnya email kalian diganti, passwordnya diganti, mohon maaf, Ko Tutorial nggak bisa bantu. Soalnya kalau emailnya udah diganti itu udah parah, guys. Oke, langsung aja. Kalau misalnya kalian masih ingat email kalian, kalian tinggal masukkan email kalian di sini. Setelah itu kalian pilih submit, guys. Nah, nanti bakal muncul tulisannya seperti ini. Email sent, an email with instruction has been sent to. Kalian tinggal klik OK. Intinya kita disuruh buka email kalian, guys, yang sudah terhubung dengan Roblox kalian. Kalian tinggal klik new tab, tanda plus. Setelah itu kalian ketikkan Gmail. Nah, nanti kalian masuk menggunakan email dan password kalian. Karena di sini Ko Tutorial udah login, jadi tinggal masuk ke dalam emailnya. Kalian klik di bagian kotak masuk. Setelah itu kalian pilih di bagian email yang baru saja masuk ke dalam kotak masuk email kalian. Kalian klik. Setelah itu kalian bisa lihat di sini Roblox password reset. Nah, di bagian sini nih kalian klik di bagian reset password. Nanti bakalan diarahin ke halaman baru. Nah, kalian tinggal klik nih di bagian Ko Tutorial 2024. Nah, ini adalah akunnya Ko Tutorial yang Ko Tutorial lupa kata sandinya. Kalian tinggal klik. Setelah itu kalian buat kata sandi baru. Nah, kata sandi baru ini nih yang kalian nggak boleh lupa. Di sini Ko Tutorial bakalan buat kata sandi yang mudah tapi susah ditiruin orang lain. Misalnya kalian mau buat kata sandinya itu hewan peliharaan kalian namanya Emeng 123 atau mungkin kalian punya Guguk 123, terserah. Nah, di bagian confirm new password sini kalian masukkan password yang kalian barusan ketik di atas ini. Nah, jika sudah kalian pilih submit. Setelah itu jika akun kalian terkoneksi two step verification atau verifikasi dua langkah, kalian tinggal buka email kalian lagi di bagian sini, di bagian kotak masuk kalian klik. Nah, di bagian email baru sini ada permintaan reset kata sandi Roblox, ini kalian klik dan kalian masukkan verifikasi atau nomor kode verifikasi ini ke dalam sini, guys. Kalian tinggal copy atau kalian ingat-ingat kodenya yang ini, kalian masukkan ke dalam two step verifikasi. Nah, di sini Ko Tutorial tadi udah copy, tinggal paste dan verifikasi. Voila, kalian bisa lihat di sini akunnya Ko Tutorial situ sudah kembali dan udah login lagi. Nah, kayak gitu, guys. Cara mengatasi lupa kata sandi terbaru di laptop atau komputer 2024. Jika kalian ada pertanyaan, kalian bisa komentar di bagian bawah. Video ini, see you in the next video. Bye-bye.